Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Kembali kita pada podcast episod kedua. Okey, pada hari ini kita akan membicarakan satu isu baru. Okey, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Syarifatul Adiba dan saya seorang pegawai program kanan dari Sister Seni Islam. Okey, bersama dengan saya adalah narasumber kita pada hari ini, iaitu Dr. Syazana Ali. Dr. Syazana Ali, boleh tak perkenalkan diri? Yang saya nampak Dr. Syazana ni dari Noble Doctor Workplus. Okay. Nama saya Dr. Syazana Ali. Uh-huh. Saya merupakan doktor pakar perubatan keluarga. Dan selain daripada itu, saya juga ada organisasi non-profit saya dan juga rakan-rakan doktor dan media dan graphic designer yang lain. Tugas kami adalah untuk memberi edukasi dan juga kesihatan kepada masyarakat lah. Doktor graduate dari Irish College of General Practitioners. Ha, betul. Jadi saya graduate dari ICGP sebagai seorang pakar perubatan keluarga. Okay, terima kasih Dr. Syazana kerana sudi untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan female genital mutilation and cutting atau lebih popularnya di Malaysia, sunat atau khatan perempuan. Kenapa isu sunat atau khatan perempuan ini menjadi isu yang penting kepada Sister Seni Islam? Okay, Sister Seni Islam telah sentiasa menjadi orang hadapan, advokasikan supaya praktis sunat perempuan ini dapat dihentikan, terutama di dunia perubatan moden sekarang ini. Kenapa? Kerana kami mendapati bahawa praktis ini tidak ada benefit baikkan dari sudut kesihatan. Dan oleh itu, saya menjemput Dr. Syazana lah pada hari ini untuk kita berbincang mengenai praktis sunat perempuan ini memang dari sudut perubatan. Okay, sebelum itu, saya ingin menceritakan sedikit lah asal-usul kenapa, dari mana praktis ini datang. Okay, negara Mesir secara rasmi telah melarang praktis khatan perempuan ini sejak 2008. Dan kalau dunia ingat, ada seorang kanak-kanak perempuan di Mesir meninggal dunia pada bulan Jun 2013 setelah menjalani prosedur khatan ini. So, akibat daripada kejadian ini, kerajaan Mesir telah menjadikan prosedur khatan perempuan ini sebagai salah satu kesalahan jenayah pada 2016 dan doktor yang melakukannya boleh dipenjara jika didapati bersalah. Okay, secara globalnya, jumlah kanak-kanak perempuan yang meninggal kerana prosedur khatan ini tidaklah diketahui secara pasti kerana kebiasaannya punca kematian dicatat sebagai kematian akibat alergi ubat antibiotik ataupun pendarahan berlebihan. Apa yang saya dapat tahu, Kementerian Kesihatan Malaysia melarang prosedur khatan perempuan ini dilakukan di hospital atau klinik kerajaan. Namun, khidmat khatan bayi dan juga perempuan dewasa masih boleh didapati di premis kesihatan swasta. Okay, kita nak bertanya soalan pada doktor. Okay, pada pandangan doktor, adakah prosedur khatan perempuan ini perlu dan adakah kebaikannya dari segi perubatan? Jika ya, apa dia dan jika tidak, apakah dia? Waktu mula-mula saya mula bekerja, saya adalah seorang doktor di Jabatan Pakar Kesihatan Wanita, jadi reproduktif wanita selama 4 tahun. Jadi saya ingin share experience saya di sini sebagai seorang doktor yang berkhidmat di ONG department dan juga melanjutkan pelajaran dalam bidang komuniti perubatan. Saya sebagai seorang doktor, saya semestinya perlu mengutamakan kepentingan dan juga kesihatan pesakit saya. Dalam bidang perubatan, kalau kita lihat WHO punya recommendation, Green Top Guideline number 53 recommendation. Green Top Guideline ni dia adalah kesihatan wanita, ONG, berasaskan dari UK. Jadi kebanyakan doktor kita yang praktis di sini dalam bidang ONG, mereka semuanya akan melihat kepada guideline tersebut sebelum membuat apa-apa keputusan lah kepada pesakit. Jadi kalau menurut WHO, khatan wanita atau yang lebih dikenali sekarang sebagai female genital mutilation / circumcision, ianya tidak sepatutnya dilakukan. Kenapa? Kalau kita lihat anatomi atau structure reproduktif wanita, terdapat kulit yang melapisi di atas klitoris. Klitoris tu organ wanita yang ber
bertanggungjawab atau fungsinya mainly adalah sexual arousal. Klitoris ni sangat sensitif organ tersebut dan kulit yang berada di atasnya adalah sebagai pelindung. Kalau kita mengamalkan kaedah atau memotong atau menusuk kulit tersebut atau klitoris, ianya akan defeats the purpose of the normal anatomy. Maksudnya Tuhan telah memberi kita setiap satu yang dicipta ada sebab. Jadi tidak digalakkanlah dari perubatan. So, maknanya memang dari segi perubatan ia memang tidak ada faedah lah. Betul, tidak ada faedah dan ianya sebenarnya membawa lebih banyak masalah. Contohnya yang saya nak tekankan di sini, organ wanita antara organ yang paling banyak pembuluh darah dan juga nerve. Nerve tu dalam bahasa Melayu urat-urat saraf. Paling banyak saraf dan juga pembuluh darah. Jadi kalau kita melakukan apa-apa pun prosedur terhadap organ ini, kita harus memikir di belakang, you know, at the back of our mind, yang kita akan trigger bleeding yang sangat banyak. Saya rasa itu yang terjadi kepada kanak-kanak yang meninggal dunia di Mesir. Antara salah satu sebab kenapa pesakit tersebut meninggal dunia boleh terjadi, dia mengalami perdarahan yang sangat banyak dan juga trigger infection. Dan daripada infection tersebut, mungkin dia mengalami alahan ubat dan kemudian meninggal dunia. Jadi saya tak begitu pasti macam mana in detail case tersebut. Tapi kebanyakan prosedur yang dijalankan di organ wanita, kebanyakannya akan meninggal dari, itulah, dari segi perdarahan yang banyak. Jadi sangat tidak digalakkan lah untuk melakukan prosedur yang tidak memberi faedah. Kan, kalau kita lihat kan, ibu bapa zaman sekarang, mereka merasakan bahawa prosedur khatan ini sesuatu yang perlu. Kalau mereka tak dapat pergi ke mak bidan, mereka akan pergi ke doktor perubatan lah sekarang. Dan sekarang ni pun, orang kata fungsi mak bidan ni dah semakin berkurang lah. Dan kebanyakannya akan pergi mencari doktor-doktor kerana prosesnya lebih bersih dan diorang boleh nampak kan bagaimana proses itu dijalankan. So, sebelum ni kan pernah tak ada orang approach doktor melakukan prosedur ini dan apa nasihat doktor kepada ibu bapa tersebut? Secara di Kementerian Kesihatan Malaysia, sebagai seorang doktor, kami tidak ada guideline atau apa-apa prosedur yang menyatakan kami boleh melakukan khatan anak-anak wanita di hospital. Itu tidak ada. Jadi semestinya saya belum pernah menerima kes-kes khatan wanita di hospital. Tapi kalau ada orang yang approach doktor minta nasihat? Okey. Ada teman saya, kawan saya yang minta nasihat sebagai seorang kawan dan saya dalam posisi yang agak sukar dalam menasihati beliau apa yang langkah yang sebaiknya yang dia patut ambil. Kita di Malaysia ni kita hidup di mana perubatan dan juga religious tu adalah satu yang sangat dynamic. Dia isu yang sensitif di mana sebagai seorang doktor kita juga harus melihat dari segi keagamaan seseorang. Kita tidak boleh macam decide tanpa mengambil kira religious belief seseorang. Jadi tugas saya sebagai seorang doktor, semestinya pada waktu itu saya menasihati kawan saya, saya educate, berikan awareness dan juga education kepada beliau. Apa yang saya beritahu kepada dia, edukasi adalah sebahagian dari, you know, structure wanita ini terhasil dan terbentuk ada sebab-sebab dia. Jadi hukum Islam tu ada yang cakap wajib seperti mazhab Syafi'i, tapi kalau kita tengok ada juga profesor daripada Syria, Profesor Dr. Wahbah. Ni ada dalam website Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi beliau menyatakan jika wanita tidak melakukan khatan, tidak ada dosa baginya. Sebab dia mempunyai hak dan dia adalah satu bentuk penghormatan. Jadi adalah hak beliau untuk decide sama ada dia perlu berkhatan atau tidak. Dan dia tidak ada dosa sebenarnya kalau dia tidak berkhatan. Dan saya akan edukasi ibu bapa seperti itu. Kalau misalnya kita pilih untuk melakukan khatan kepada wanita, dia sebenarnya tidak ada apa-apa medical benefit. Menurunkan nafsu itu sebenarnya adalah melanggar hak anak tersebut. Jadi saya akan lebih kepada edukasi lah kepada ibu bapa. Untuk saya decide kepada patient saya itu di luar bidang tanggungjawab saya. Saya hanya boleh menasihati, tapi decision making adalah masih di tangan ibu bapa. So in the end, kawan doktor tu sunatkan anak dia atau tak? Ke doktor tak tahu? Saya tak pasti. Saya cuma menasihati sampai situ and then saya tak tahu dah apa lepas tu. Saya kena tanya balik. Tak lepas.